Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kita lanjutkan belajar tentang Photoshopnya, ya. Oke, okay, kita buka dulu Adobe Photoshopnya. Nah, ini ya sudah terbuka, teman-teman. Kemarin kita atau pada video yang sebelumnya ya, kita sudah belajar tentang Spot Healing Brush Tool, Healing Brush Tool, Patch Tool, dan Red Eye Tool, ya nah sekarang kita lanjutkan belajar tentang brush tool, uh, brush tool ya, pencil tool dan color, color tool. oke, okay. jadi kita buka dulu ini filenya ya, kita buka dulu, kita ini aja dulu ya, oke, okay. misalkan kita mulai jelasan dulu ya jadi ini ya kelompok ini brush tool pencil tool dan ini ya color reference tool ya cement tool ini apa namanya tombol untuk melukis lah ya seperti itu mudahnya jadi kalau brush tool itu untuk menggambar atau mewarnai dengan bentuk kuas gitu ya kalau pensil tentu Mewarnai dengan goresan pensil, nah, color replacement tool ini ya, ini untuk mengganti warna gitu ya, sesuai dengan namanya nih. Oke, okay? jadi kita langsung saja ke contohnya. Kita ada nih uh, dokumen baru ya, kita buka brush tool. Nah, ini untuk ukuran brush nih bulatan ininya teman-teman bisa tentukan di sini ya diameternya mau berapa oke okay. seperti ini terus di sini hardnessnya juga silakan teman-teman coba-coba ya nanti sendiri oke okay. ini untuk pilihannya ada banyak Jadi silakan nanti teman-teman uh, mencoba sendiri misalnya kita pilih yang ini ya kemudian ini ukuran berasnya sekali lagi bisa kita tentuin sendiri atau lebih mudahnya teman-teman menggunakan ini uh, keyboard ya yakni dengan menekan tanda kurung siku buka ini sebentar ya kita tutup dulu ini ya nah kalau menggunakan nah ini memperbesar berasnya itu dengan menggunakan kurung siku buka dan untuk memperkecil kurung siku Ah sebentar, kurung siku tutup itu untuk memperbesar dan kurung siku buka untuk memperkecil. Oke, okay. nah seperti ini ya. Nah di sini mode silakan pilih teman-teman mau apa gitu ya. Kita pakai normal dulu. terus opacity-nya juga silahkan mau berapa persen ya silahkan dicoba oke okay, kita misalkan menggunakan ukuran ininya terlalu besar ya kita kecilin aja segini cukup nah ini ee, mau lukisnya ya nah, ini warna merah karena ee, warna foregroundnya ini ya berwarna merah kita ganti misalkan warna biru gitu ya warna biru ini aja lah nah nah seperti itu ya silakanlah di eksperimen sendiri ya mau gonta-ganti ininya silakan aja ya oke okay. nah seperti ini dan seterusnya nah ini cara menggunakan Brush tool nah kalau sekarang pensil tool sebenarnya ya hampir sama ya di sini teman-teman tentuin dulu uh, diameternya mau berapa gitu ya kemudian tentuin warna backgroundnya mau warna apa ya seperti ini terus ininya opacity nya mau dijadiin berapa gitu ya nah, ini ini pekat ya nah seperti itu ya jadi silakanlah teman-teman coba-coba -teman, uh, sendiri ya dan yang terakhir adalah fungsi dari ini color reps, cement tool lah gitu ya intinya ini untuk ganti warna nih misalkan ini saya buka dulu uh, objek baru ya dokumen baru misalkan ini deh misalkan kita punya gambar buah seperti ini ya sebentar yang ini kita minimize dulu yang ini buah misalkan kita ingin ini sama ya backgroundnya misalkan hijau gitu ya nah ini ya, seperti ini tentuin dulu ininya sini ada pilihan terus uh, toleransinya ya mau berapa kepekatannya nih sini toleransinya ya tentuin aja misalkan gini kita pengen seperti ini ya udah kita tinggal sapukan saja ya mengganti warna seperti itu ya silakan di Coba-coba, misalnya kalau begini nanti akibatnya gimana gitu ya? Oke, okay? mungkin itu saja ya. Semoga bisa dipahami. Dan tentu saja kita harus sering berlatih ya. Dengan berlatih, dengan mencoba-coba semua yang ada di sini, kita akan paham penggunaannya. Oke, okay? itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.